Malam semuanya. Sesuai permintaan nih, Koko baru saja install ulang untuk settingan match untuk game Match Arena. Kenapa? Karena kemarin tuh banyak yang bilang kok nggak main Match Arena lagi. Sebenarnya bukan yang nggak main Match Arena, kemarin itu intinya Koko memang banyak bisnis. Ya akhirnya nggak main game. Tahu kok akun Koko hilang. Ya udah, sekarang Koko mulai lagi nih. Ini bahasa Inggris ya. Kita atur dulu deh. Susah kalau bahasa ini. Nama bahasa Inggrisnya. Kok tidak ada bahasa Inggris? Oh, tidak. Kita. Kita pakai bahasa Inggris ya. Mohon maaf ya teman-teman ya, cari yang gampang bahasanya soalnya posting. Oke, ini baru ada Paragon sama Lancer ya. Ya benar-benar baru banget nih. Otomatis kita harus battle dulu. Kita harus battle. Battle di awal-awal pasti susah. Kenapa? Karena di awal itu bisa dibilang kita ada apa-apanya. Match kita tuh masih match ya standar banget lah. Cuman kita tuh dikasih waktu berapa kali buat dapat battle yang sebenarnya itu battle cuma buat tipuan aja, dalam arti buat latihan lah. Masih battle ini. Ini masih battle latihan kayaknya. Oh bukan, ini udah bukan, ini udah fighting, udah kelihatan kok ini fighting. Masih harus banyak berputar otak nih, gimana cara mengalahkan kondisi kita masih amatir banget, masih standar banget. Control point itu adalah sebuah perang strategi ya. Kenapa? Karena kita bukan hanya mengalahkan musuh, tapi juga yang penting mengambil control point sebanyak mungkin sampai kita dapat poin 100. Itu control point. Jadi bukan cuma wah kita harus banyak. Bener sih, kita memang harus banyakin ngalahin musuh. Cuman kalau control point yang nggak keambil ya percuma juga. Direbut lagi di sebelah sana. Kerjasamanya kurang kompak nih Koko nih. Teman-teman. Teman-teman Koko ya, ngomong-ngomong ya. Wah. Under the radar.
sebuah kesalahan ya kalau kita di satu control point ada dua orang, karena nggak kompak lah bahasanya. Tapi mau gimana lagi, kita belum bisa komunikasi satu sama lain soalnya. Victory imminent. Menang 100 komret. You have won the match. Wah, masih diperbaiki total karena nggak bisa nanti untuk kedepannya bertarung dengan senjata seperti ini. Tuan, mau gimana? Belum dapat apa-apa ya di sini Koko ya. Dalam artian belum bisa macam-macam lah. Ini mesti untuk dipromor. Ini harus disetting dulu deh kayaknya. Nggak enak banget ininya. Customize dulu. Nah. Ambil di atas, kontrol di sini. Oke, cakep. Ya, ini kan kita suka ada free-free seperti ini ya. Ini bisa diambil ya teman-teman ya, karena ini lumayan buat nanti kita ngumpulin senjata. Cuman ini untuk yang golden box sama silver box, Koko sarankan jangan diambil, nanti aja. Kenapa? Kadang-kadang tuh ada sebuah misi di mana kita disuruh, yang notabene itu disuruh buka ginian. Sayang kalau main kita ambil gitu aja. Nah, standarnya sih yang penting daily job ini harus selesai, karena ini mempermudah untuk upgrade senjata nanti ya. Standarnya sih daily jobnya harus selesai, itu aja sih sebenarnya. Jadi jangan terlalu maksain, wah ini harus begini, no, jangan terlalu maksain kayak gitu, nanti kamu pusing sendiri. B aja, main game itu jangan terlalu dibawa pusing, karena kamu main game, bukan kamu yang dimainin sama game. Itu yang harus kamu ingat ya. Ingat, kamu main game, bukan kamu yang dimainin sama game. Ini klaim lumayan. Terus apa lagi ini? Jangan mengupgrade semua match, nanti kamu kehabisan uang, kehabisan yang namanya poin. Jadi upgrade yang kira-kira match yang sesuai dengan diri kamu aja. Kadang-kadang tuh orang, wah nih upgrade, wah sayang banget. Jangan, biasa aja ya. Oke, ini sih dari Koko ini dulu, nanti kita lanjut lagi. Ini apa ini? Wah, baterainya udah lemah. Yaudah, dari Koko ini dulu. Sip, thank you ya teman-teman ya.